Oke, selamat datang di channel Jira Tua. Kali ini saya mau berbagi tentang cara agar pohon bidara kita banyak bercabang-cabang ya, nggak tumbuh terus ke atas. Ini contohnya yang banyak sekali cabangnya, mulai dari kecil ya. Ini udah tumbuh tuhan. Atau ini malah banyak banget. Caranya gampang, yaitu dengan kita pruning di ujung-ujung tunasnya. Nah, kalau ada yang masih seperti ini belum dipangkas di ujungnya, kita tinggal gunting di sininya. Nah, kita biarkan dia seperti ini nanti sampai di ketiak-ketiak daunnya tumbuh tunas-tunas baru, dan itu jadi cabang-cabang baru yang bagus, sehingga tumbuhnya nanti tidak terus ke atas. Kalau didiamin ini bisa terus tinggi ya. Oke, kita harus pruning di ujung-ujungnya. Nanti jadinya kayak gini dia. Nih, kayak tuh. Ini kan ada cabang-cabang baru ya, yang kecil nih. Kelihatan enggak? Nah, yang lebih gini aja deh. Nah, kayak gini jadinya. Ada cabang-cabang baru ya. Ini udah di pruning 2 minggu yang lalu. Gampang banget ya. Demikian cara membuat pohon bidara kita bercabang lebat dan rimbun. Semoga video ini bermanfaat.